bagi teman-teman Honda klasik ya. Ini karburator. Karburator jangan terpaku pada karburator ori ya. Sebenarnya karburator motor 100 cc jenis apapun, terutama yang sama 4 tak, itu enggak jauh beda. Nah, ini biasanya problemnya tuh di sini, teman-teman. Ini ada pilot jet, ini main jet. Ini pilot jet ya. Pilot jet ini kecil lubangnya nih, teman-teman. Biasanya kalau pilot jetnya ini kesumbat, ya mungkin karena ada cairan asing gitu ya, dia itu bisa kesumbat, atau karena misalnya packing ya. Packing itu kan biasanya sealernya itu bisa, kalau lebih kadang bisa nyumbat ini. Nah, ini kalau kesumbat dia tidak akan bisa normal, tidak bisa idle dan berbet. Nah, ciri-cirinya gimana cara tahunya kalau ini kesumbat atau enggak? Ini kita lihat. Nah, ini dia. Itu kan ada lubangnya kecil kan. Nah, itu tandanya bagus. Tadi itu ternyata punya saya kesumbat. Terus caranya gimana? Itu kita ogrok-ogrok ya, apa ya? Ogrok-ogrok itu ya. Nah, ini kita sogrok atau kita lancarkan dengan ini serabut kabel. Ini serabut kabel. Serabut dari kabel kopling atau kabel rem yang udah rusak ya. Serabutnya kita ambil satu, terus kita buat ngelancarin salurannya tadi. Oke. Nah, ini serabutnya satu aja kita masukkan sini. Iya. Nah, kira-kira kita giniin. Dah, ya kan? Sampai ya 3 menit. Kita pasang lagi.